Tiga. Deklarasi anti hor. Kami karyawan bengkel Abi Motor Bengalan Kecamatan Bengalan Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax serta usut tuntas terhadap para aktor penyebab hoax maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia baik terselamatkan diri pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bengalan, Kabupaten Kutai Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax dan tidak mudah mengeser berita-berita hoax kepada orang lain. 3. Mari selamatkan Kecamatan Bengalan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu sara dan ujaran kebencian untuk mewujudkan moto Kabupaten Kutai Timur Gerbang Desa Maju, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu.